Hi guys, so sekarang Fira dengan Geek Fam Team, kita akan main satu game, nama dia adalah Soulmate. Question ni untuk Jeb lah. Dah berapa banyak awek yang dia date sebelum ni? What? Satu, dua, tiga. Tiga lu. So Jeb, jawapan berapa? Satu kali masuk sekali je? Sekali saja. Betul ke sekali? Memang you tak you. Betul ke sekali? Sekarang korang tengok. Jawapan daripada Fik 9 tau. You memang tak puas hati dengan Jeb ke macam mana? Kejap, ada satu jawapan betul. Haa, Dominus bagi satu. Nampak tak? Yang paling rapat, yang paling kenal dia adalah Dominus. Yes. Tak kena tengok jawapan dia. Kena belanja, tak boleh sip je. Kena belanja lepas ni, dia kata. Next question, kita cari siapa yang paling pemalu lah kat sini. Tak payah jauh, tak payah jauh. Apa talent yang dia ada? Wah, semua jawapan lain-lain. Ui, ni lain macam ni team ni. Zon kata dia seorang yang bijak. Okay, you bijak daripada segi apa? Nah, dari segi mengkaji. Mengkaji apa? Mengkaji game lah. Tolong game. Pandai buat trick vape. Soalan keempat. Berapa banyak jam yang selalu Arts tidur? 10 jam, 7 jam, 3 jam, 24 jam, 7, 8. Dia dalam satu team mesti ada yang paling kurang tak suka kau lah, senang cerita. Ha, 24 jam nampak. 24 jam. Nampak? Maksudnya dia nak kata, kau masih tidur je. Okey, Fik. Apa yang paling you takut? Benda yang paling Fik takut adalah takut tikus. Melina. Jeb, Melina. Takut Jeb. Semut. Okey, maksudnya memang betul dia takut Jeb. Kenapa you takut dekat Jeb? Tak ada, tak takut pun sebenarnya. Tapi diorang cakap dia takut. Cuma dia tegas dalam satu benda. As a captain yang tegas. Faham. Bila birthday Dominus? Hari Deepavali? Entah, 5/6. 5/6. 5/6. Februari. Fik, kenapa you jawab hari Deepavali? Setiap hari Deepavali, kita orang akan menyambut birthday dia. Happy birthday to you. Soalan ni, I tanya dekat Lipo. Apa mistake yang paling besar dia pernah buat dekat tim korang? Bila-bila menggelabah habis. Tak relax. Bising. Kalut tak relax. Slow hand. Okey, sebenarnya kita nak tahu orang tu macam ni, kita tengok majoriti. Nampak sangat dia ni tak relax. Orang kata, you memang jenis menggelabah ke macam mana? Dia menggelabah sikit. Okeylah, dia macam, aku tak menggelabah. Takpelah, at least kita dah tahu macam mana persahabatan dorang. Dorang kenal each other atau tak. Tu je soalan untuk Fira tanya dekat Geek Fam. Fira nak cakap terima kasih. And terima kasih dekat Geek Fam. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye.